Ini loh guys, kesibukan aku yang tadi, yang aku buat tadi sore. Nah, seperti ini kalau mau maghrib disajikannya guys. Tuh, ini ada sorba, ada sinabon, ada sandwich yang tadi mau aku bikin itu. Dan ini ada abu isbah, ini ada fetair, ini ada sambusa. Dan seperti ini ada kurma juga tuh guys, tuh di sini juga ada kurma juga. Nah seperti ini tuh persiapan buat apa, buka puasa. Ini udah menjelang maghrib ya guys, ini yang bikin aku sibuk-sibuk tadi ini loh. Nah seperti ini hasilnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Apa kabar semuanya? Di Indonesia udah pada buka ya. Insyaallah. Semoga puasanya lancar, semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Seperti biasa di video kali ini aku mau masak buat buka puasa. Bikin takjil di Arab Saudi. Dan hari ini aku mau bikin sinabon. Nah, ini aku udah bikin adonannya. Adonannya seperti ini. Ini di sini udah ada apa ya? Aku lelehin ini apa? Jubdah kalau di sini tuh. Kalau itu tuh butter kayaknya kalau nggak salah ya. Dan di sini juga aku udah ada isiannya buat sinabon. Ini tuh coklat bubuk, gula pasir yang sudah aku blender, sudah dihaluskan, dan aku kasih kayu manis yang sudah dihaluskan juga. Ini isian buat apa namanya sinabon. Dan ini adonannya, ini udah aku adonin, masya Allah udah ngembung. Ini tuh aku nggak mau buat apa ya, buat sinabon semua, nanti separuhnya mau buat petair keju, apa petair isi ayam, dilihat ya nanti aku mau bikin apa. Tapi ini aku nggak mau semuanya buat sinabon karena ya banyak ya, ini tuh banyak, jadi sedikit-sedikit gitu. Yang penting tuh ada beberapa macam gitu, nggak harus banyak-banyak, karena memang kan di rumah aku juga orang yang nggak banyak. Ikuti ya gimana cara aku bikin sinabon. Ini bersih ya guys tempatnya. Sebelum aku ini kasih tepung dulu, ini tepung putih, kita wuwur-wuwurin tepungnya dulu biar nggak lengket. Dan aku juga sudah cuci tangan ya. Tempatnya ini juga bersih, setiap hari juga aku lap. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya kurang ada kesempurnaan prepare-nya itu. Karena balik lagi yang seperti aku sering bilang ya guys, dapurnya tuh kecil. Tempatnya ya di sini saja, aku tuh nggak punya tempat lain misalnya mau bikin-bikin apa tuh. Gulung-gulungnya tuh di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pada buka puasanya pakai apa ya hari ini? Kalau aku mah ya ini aja. Di sini mah begini-begini aja buka puasanya. Ya, ada yang lain. Kalau enggak sinabon, pizza. Kalau enggak pizza, sendwisat kayak gitu. Kalau enggak sendwisat, apalagi ya, mincu ya, kayak gitu. Ya pokoknya seperti itulah ya guys. Nah setelah ini kita potong pinggir-pinggirnya sedikit-sedikit ya, biar rapi gitu. Nah, kita potong sedikit-sedikit seperti ini. Ujungnya juga. Nah ini kemudian kita olesin ini, olesin juga atau butter, kita olesin seperti ini, diolesin sampai merata ya, biar rasanya juga merata. Nah kemudian aku mau kasih isiannya tuh seperti ini. Pakai tangan aja ya, kalau pakai sendok tuh kadang-kadang nggak bisa merata kayak gitu. Pakai tangan aja supaya ini isiannya merata. Kemudian nanti selesai ini digulung-gulung
apa-apa ya guys, yang penting tangan aku tuh bersih, udah dicuci. Nggak usah terlalu banyak juga isiannya, kemudian kita gulung-gulung. Bismillahirrahmanirrahim, gulungnya seperti ini. Kita dari sini tuh kelihatan enggak? Ini kita rapi seperti ini. Nah, jadikan. Nah, kemudian kita tekan-tekan pinggirnya seperti ini. Lalu kita potong. Kalau aku motongnya pakai peso sih, ada yang motongnya pakai benang juga ada, tapi aku tuh nggak bisa pakai benang itu, pakai benang di tali gitu set-set gitu aku tuh nggak bisa, aku tuh bisanya pakai peso motongnya tuh. Kita potong, aku bikinnya nggak yang gede-gede banget ya, yang kecil-kecil aja biar nggak terlalu gede. Nah, seperti ini hasilnya tuh. Nah, ini guys. Kemudian aku tata rapi di sini. Ini udah aku sediakan tempatnya. Kita tata rapi seperti ini. Nah. Guys, lanjut. Nah, ini aku bikin sinabonya kecil-kecil aja, nggak harus gede-gede. Ini bikin segini, aku ada beberapa biji, dan ini setengahnya nanti aku mau buat isian apa ya, buat naruh petair, nanti aku taruh di sini. Jadi aku nggak usah banyak-banyak ininya apanya bikinnya, yang penting banyak warna lah gitu ya. Dan ini aku bikinnya mini-mini banget. Dan lanjut, aku mau bikin petairnya guys. Nah, ini ada sisa sedikit, mau aku buat petair. Aku mau kasih ayam sedikit dan kasih keju juga sedikit ya, sedikit-sedikit gitu ya biar banyak rupa dan warna. Jadi nanti kalau masih sisa lagi juga bikin ini apa ya, sosis sedikit-sedikit, jadi banyak rasanya gitu ya guys ya, seperti ini. Sinabonnya juga sinabon sedikit aja, aku bikinnya juga mini-mini karena kalau udah misalnya dapat pertengahan gitu juga udah enggak itu loh guys, makanya juga udah enggak begitu kayak yang bulan-bulan pertama gitu, bulan-bulan pertama, hari-hari pertama gitu. Jadi udah kayak yang rada santai gitu loh. Tapi ya tetap bikin, tetap sibuk. Cuman kan udah enggak kayak seperti biasanya gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini udah aku ini apa ya? Potong-potong seperti ini. Kita isi ayamnya dulu. Seperti ini ya, guys. Nah, seperti ini dia berbentuknya. Tuh. Kita taruh di sini. Kita bikin lagi. Sama ya, guys, seperti ini. Aku tuh dulu tuh punya cat apa ya, kayak yang buat motong-motong seperti ini gitu, guys, tapi kok enggak tahu, aku cari-cari enggak ada tadi ya di tempat perabot-perabot kayak gitu. Nggak tahu lari kemana itu, kabur kemana ini. Jadi nggak usah ngiris-ngiris gitu, aku tuh biasanya suka ini gitu, ada alatnya gitu guys.
Nah, seperti ini bentuknya tuh. Kita taruh lagi di sini. Lanjut ya. Ini sudah jadi, guys. Petair isi ayam. Tuh. Seperti ini, udah aku jadi-jadiin di sini dan ini aku mau kasih petair yang isinya ini. Isinya keju, keju kiri sama jaktar. Jaktar tuh apa ya kalau di Indonesia ya? Sama aku kasih minyak zaitun sedikit. Nah, nanti aku taruh di sini biar berbaris-baris gitu ya, guys. Kita lanjut ke petair selanjutnya. Tinggal segini lagi adonannya. Jadi adonan satu itu bisa dibuat tiga macam ya, guys. Sedikit-sedikit gitu. Jadi biar merata. Pokoknya kita aja diputer aja gimana gitu ya. Harus dikasih tepung biar nggak lengket. Ah, mau bersin. Nah, seperti ini. Aduh, aku mau bersin, guys. Aku mau pakai ini. Aku barusan bersin. Kita seperti ini bikin. Nah, satu kita isi. Aku isi pakai isian yang tadi. Seperti ini, guys. Kemudian kita bikin seperti ini. Nah, aku hari ini bikinnya serba mini. Enggak pakai jumbo-jumbo ya. Nah, seperti ini hasilnya tuh. Tapi ininya yang rapet ya, supaya tidak ini apa? Tidak apa? Tidak, nanti tidak pecah gitu loh. Kalau mau rapet lagi dibikin seperti ini, pakai sendok garpu kita bikin seperti ini. Tuh seperti ini, guys. Supaya juga cantik juga bentuknya. Tuh, kelihatan kan? Nah, seperti ini. Kita taruh di pinggir teman-temannya yang tadi. Nah, proses selanjutnya sama seperti itu ya, guys. Jadi aku tuh adonan satu bisa buat tiga warna sekaligus ya, tiga macam, bukan tiga warna. Ini kita pikir lagi seperti ini isiannya ya kan, prosesnya sama. Dan kita bikin lagi kayak gini. Tuh. Nah, seperti ini ya, guys. Tuh. Jadinya seperti ini. Lanjut. Nah, ini sudah selesai. Di sini ada sinabon, di sini ada petair keju sama jaktar, di sini ada petair ayam. Nah, ini satu adonan atau satu azinah itu, atau satu apa ya kalau di Indonesia namanya ya. Pokoknya itu tuh bisa dibuat bikin tiga warna. Dan ini aku mau kasih telur kuning sedikit-sedikit biar nggak banyak ini juga ya, biar nggak banyak tempat juga, biar aku nggak banyak cucian. Kita kasih telur sedikit-sedikit seperti ini, telur kuning di atas. Nah, tapi sinabonya jangan ya, ini tuh cuman buat petairnya aja. Nah, seperti ini. Nah, setelah aku kasih kuning telur atasnya, kita kasih ini apa ya, apa soda itu kalau di Indonesia apa ya, hitam-hitam ini loh, guys. Seperti ini, hitam-hitam, ini hitam-hitam, kelihatan nggak? Nah, kasih seperti ini di atasnya. Bisa juga dikasih ini, guys, apa namanya, dikasih itu loh, wijen. Bisa juga di atasnya dikasih wijen. Ini mah buat mempercantik aja sih sebenarnya. Nah, yang ini aku kasih wijen aja ya, yang petair kejunya. Ini yang ayamnya aku kasih habas soda.
Yang satunya aku kasih wijen aja ya. Nah ini aku kasih wijen aja yang ini, biar ada warnanya sendiri-sendiri. Nah seperti ini lah guys, ini tuh takjil di Arab. Nah jadi deh, kita singkirin dulu ini. Nah ini jadi guys, jadi ada tiga macam tuh, ada petair, ada sinabon, petair ayam, petair keju, dan ini ada tiga macam seperti ini. Ini loh guys, item-item kayak gini kelihatan kan, ini tuh HP soda. Ini aku lah, ada yang ketinggalan satu, belum aku kasih, ya Allah. Nah, kasih. Nah, ini nanti manggangnya kalau mau maghrib, dan ini aku singkirin dulu. Nah, seperti inilah ya, tuh, takjilnya tuh. Dan kita tutup biar aman dari segala lalat-lalat. Nah ini menu aku hari ini, aku nanti, tapi nanti ya, aku mau bikin ini sandwich dari kubus atau tortilla, dan di sini juga ada nugget menu aku goreng nanti, dan tentunya ada sambusa, ini yang wajib ya, ini tuh menu wajib sambusa itu, dan aku juga udah bikin korda. Nah ini menu aku hari ini aku buat nanti aja. Dan ini nanti aku goreng, ini aku goreng, dan ini semua nanti aku panggang seperti itu. Dan aku juga udah bikin sorba, lihat sorbanya ya guys. Ini sorba aku juga udah mateng tuh, seperti ini sorbanya sudah mateng ini guys. Dan ada harus dikasih lemon, ini lemon hitam biar rasanya tuh agak-agak kecut gitu loh. Ini sorba ayam seperti biasa tuh ayamnya. Nah ini juga harus setiap hari tuh bikin yang kayak gini. Ini udah mateng, udah aku matiin, kita tutup lagi. Dan seperti itulah ya hari-hari aku kalau bulan puasa itu. Ya ini seperti ini bikinnya sorba tadi. Aku udah bikin jus juga di kulkas, sudah aku taruh di kulkas biar tambah dingin. Dan di meja juga udah aku siapin seperti biasa. Dan nanti aku mau bikin ini kubus tortilla, tapi nanti aku mau beres-beres dapur dulu. Kalau udah selesai baru, ini kan makanya juga nggak sekarang, masih nanti maghrib. Dan seperti biasa, nanti kalau ada bisa videoin ya di videoin, kalau udah jadinya ya maghrib, kalau enggak ya mohon maaf ya. Pokoknya seperti itulah ya, nanti dipanggang mateng, ditaruh di meja seperti yang sudah pernah aku tampilkan sebelumnya. Pokoknya seperti itu. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe bagi yang sudah mendukung Safa Channel. Pokoknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Itu jaras, jaras itu pencet bell. Bell itu apa ya? Orang tamu, gak tahu siapa. Aku coba mulai dulu. Bye bye.